Halo teman-teman YouTube, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Syukur alhamdulillah kalau baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Edo Borne di channel saya Edo Borne. Terima kasih yang udah subscribe, komen, kasih like. Yang belum, ayo dong bantu saya untuk bikin video lagi biar terus semangat bikin videonya, ya enggak? Oke, di video kali ini saya mau berterima kasih dulu kepada DeWalt, Stanley and Black and Decker karena udah ngirimin barang-barang ini. Oke kan? Lumayan buat nambah tools saya yang ada di workshop ini. Oke kan? Nah, kali ini videonya saya tuh sebenarnya pengen bikin sesuatu, tapi nggak tahu mau bikin apa. Jadi kita lihat aja apa yang akan terjadi. Mungkin saya akan bikin French split aja karena buat naro barang-barang ya. Jadi sementara ini udah beberapa waktu saya lagi beresin lagi workshopnya, ditata lagi biar kerjanya lebih enak. Nah, barang-barangnya harus ada penempatan yang pas. Jadi kalau kita mau gunain barang-barang, kita tahu letaknya ada di mana, nggak nyariin palu kemana ya. Suka kayak gitu nggak sih kalau lagi kerja? Kadang-kadang kita lagi sibuk nih, terus bingung mau cari, palu gue di mana? Bor gue di mana? Mata bor yang kemarin dipakai ditaruh mana ya? Gitu loh. Jadi kita harus selain apa namanya menjaga barang-barang, ya harus dikasih tempat yang proper lah. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Saya nggak tahu nih mau bikin apa. Yang pasti terima kasih dulu untuk DeWalt, Stanley and Black and Decker. Jadi saya akan pakai barang-barangnya untuk membuat sesuatu. Apakah itu? Kita lihat aja. Check it out, kata itu pembawa acara di RCTI. Gak usah sebut merek. We'll be right back.
Nah, biar nggak dol sekrupnya ke kayu, saya pakai nomor 1 di sini. Terus pergunakannya pelan-pelan. Set 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 set. Jadi si sekrupnya ini nggak dol. Kalau dipaksain pakai nomor 2 atau 3 pasti dol. Untuk memastikan kekuatannya, tungguin aja dulu 1 jam biar lemnya meresap. Oke. Kita sekarang masuk ke proses pemasangan, ya. Mau cobain French clip. Tinggal tempel. Masih kotor. Gak apa-apa. Hai, 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 hai. Gimana? Oke kan? Gak gerak. Cobain lah. Pasang dulu. Bukan pasang. Keren kan? Untuk informasi, ini gue buat dari triplek bekas ngelas. Waktu gue ngelas tuh kan ada tatakannya tuh. Nah ini dia nih tripleknya nih. Pokoknya kalau pengerjaannya benar, pasti dia kuat. Nggak gerak. Cakep kan tuh? Ya kan? Oke, kalau begitu sekian dulu video dari gua kali ini, French clip, rak. Jadi bikin buat bornya juga itu tiba-tiba aja terngiang di kepala. Ketemu lagi di gua di video gua berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment. Oke, semuanya sama follow Instagramnya. Ada Edo Borne, ada Dewalt ID, ada Stanley Tools ID, ada Black Decker ID. Oke? See you, bye-bye, ciao, ciao. Gua mau ngedit dulu, oke? Karena mau langsung di-upload nanti. Oke, bye.